bersama gue Azhari Ralfes. Kali ini gue lagi ada di JPL 2A guys, daerah Mangga 2. Di sini palangnya model Nippon Sinyal juga, cuma lampunya agak unik. Ini agak pendek posisinya, sama dengan kupingnya agak lebar. Biasanya kupingnya mungil. Nah ini posisinya single track ini kalau dari rambunya, ya guys. Tapi kayaknya ini double track deh. Mungkin belum diperbaiki kali, belum ditambahin rambunya guys. Jadi masih rambu yang lama nih kayaknya. Kita lihat lebih dekat ya guys. Ini dia pemandangannya guys. Di sana ada mall apa ya? Mall Mangga 2 bukan ya? Gua jarang kesini, jadi nggak begitu apa. Itu dia pos PJL-nya. PJL 2A. Di sini double track kan guys. Cuma rambunya belum dilengkapi kayaknya. Kayaknya semua rambunya single track deh. Yang sebelah sana juga sama, yang seberangnya juga sama. Oke guys, kita tunggu ada kereta yang lain lewat yuk. Ini guys, ada kereta ya guys yang mau lewat. Oh, ada bapak petugas PJL juga yang membantu. Oh, sebelah sana guys, keretanya guys. Woi, KRL-nya masih berbendera negara Indonesia. Cuma nyangkut itu guys. Penumpang karena sudah mau sampai ke tujuan akhir Jakarta Kota guys. Oh, palangnya udah kebuka tapi alarmnya kok masih nyala ya. Oh, berarti ini double sebenarnya guys. Double cuma palangnya dibuka sebentar biar mengurai kemacetan. Habis itu ditutup lagi deh. Kita lihat guys, sekarang arah keretanya dari mana nih? Tadi dari arah seberang, mungkin dari sebelah kiri guys. Sebelah kiri belum datang. Kayaknya bapak petugas PJL-nya ada dua kali ya guys. Ada yang bantuin di dalam pos. Soalnya bapak petugas PJL-nya di depan, di seberang. Tapi kok ada yang buka palang ya? Kayaknya ada yang bantuin nih guys. Mungkin teman-teman ada yang tahu bapak petugas PJL itu di pos itu sebenarnya berapa orang? Apakah ada asisten atau ada dua orang? Ya, kita lihat guys. Ada lokomotif jomblo CC206. Nah, ternyata jomblo guys lokonya. Kita lihat guys. Oke guys, bagi yang suka video ini silahkan di like dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys.
Terima kasih, sampai jumpa di video vlog gua berikutnya.